What's up Mamang, balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys PUBG Mobile-nya. Hari ini M4 terbaru sudah keluar. Teman-teman semua yang ada di rumah ya, kita akan lihat guys ya. M4 terbaru namanya Silver Guru. By the way, sebelumnya kita sudah punya M4 termahal yang pernah ada guys ya, namanya M4 Imperial Splendor. Namun di M4 Guru ini dengan harga yang sama guys, karena sama-sama punya glorious moment ya, di harga yang sama dia punya on hit effect, di mana ini menjadi satu titik favorit guys ya, untuk pro player, untuk youtuber, karena ini bagus banget guys ya. Kita bisa ngehit orang dan kelihatan gitu kan. Kalau senjata biasa tuh ngehit orang dia lagi ngepron nggak kelihatan guys, ada hit marknya biasa aja, tapi ini jelas banget guys, dan ini keren banget Silver Guru. Kita akan lihat guys seperti ini guys ya. Lalu kita lihat ada elimination special effect-nya. Oke, keluar petir-petir guys ya ke kotaknya. Advance form. Oke, advance form-nya juga bagus guys. Lalu elimination broadcast-nya, gue suka ada naganya guys. Itu gue gak tahu itu naga atau bagaimana ya. On hit effect, tadi kita sudah lihat ya guys ya. Ini kepake banget karena on hit effect M4 tuh cuma ada di glacier. Ya, mana glacier gue guys. Gue hilang glacier gue nih, cuma ada di glacier. Nah sekarang terjawab pertanyaan kenapa pro player banyak banget yang pakai glacier, karena dia ngejar on hit effect ya kan. Nah sekarang M4 Guru ya kan, Silver Guru on hit effect seperti ini dan final form seperti ini, keluar asap-asap guys ya. Itu ada kayak apa itu guys ya, bulat-bulat kacang polong ya guys. Lalu inspect emote guys seperti ini guys. Wah wow, luar biasa. Loot crate nya seperti apa bang? Ini loot crate nya ya teman semua ya. Lalu terakhir glorious moment. Ini keren banget sih guys, keluar petir-petir begini sih guys ya. Kalau ini glorious momentnya juga udah bagus banget guys. Ini menurut gue bagus banget sih glorious momentnya, keluar burung phoenix ya, keren banget sih ya. Dan tapi ini glorious momentnya lebih unik. Tapi karena ini ada on hit effect-nya, jadi menurut gue M4 favorit akan berubah, berpindah guys dari Splendor, Imperial Splendor jadi ke M4 Guru. Dan kita akan lihat guys ya. Tonton dulu filmnya dulu deh, kayak apa sih guys Imperial Splendor. Oh gitu. Oh gitu guys, ya ya ya. Oke. Dewa Zeus kah? Ini kalau ngeluarin petir sih Zeus sih guys. Gue yakin sih Zeus kah? Wah keren banget itu. Wow, ini keren banget sih guys. Ini skinnya keren banget sih ya, Martial Master ya. Ini kalau Zeus itu Yunani guys. Ini bukan Yunani cuy, ini Mandarin guys ya. Oke kita lihat dulu guys view reward ya. Ada apa aja? Oke Silver Guru set. Oh dia ultimate juga ya. Oke. Ini OP bolt sih guys. Keren sih. Oke, lalu ada apa lagi tasnya? Tas. Oh, tasnya keren sih guys ya. Kepalanya ini apa? Martial gem. Oh, gemnya buat tukerin. Ini apa? Oh, hoverboard. Dice tinggal yang 4. Ini coba kita tes kita sekali pencet apakah hoki kita guys ya. Apakah kita hoki teman-teman semua? Oh, udah dapat. Gue kira animasinya bagaimana gitu, ternyata begitu doang ya guys ya. Oke. Gue punya 100.000 UC guys, itu mungkin setara. Waduh, mahal lah guys, pusing lah kalau dipikirin ya. Kita draw 10 aja langsung ya, let's go. Draw 10, draw 10. Oke, ini animasinya lebih cepet ya guys ya, jadi kita nunggunya gak kelamaan ya. Oke, belum ada. Oh, langsung dapet tas warna merah, mitik. Apakah hari ini ada tanda-tanda kita mendapatkan keuntungan yang sangat bagus guys? 10 more. M4 dong. Oke ini. Nah gini guys, gue lihat dulu ini gacha di sini bakalan berat atau tidak. Gue pindah kemana ya? Kiri aja ke kanan ya, kanan kiri lagi deh. Tuh kalian baru bisa lihat nih harganya tuh ya. Tuh. Gue pin. Ada gak kita yang gacha yang lebih murah itu?
lagi nggak ada ya, gacha murah ya. Oh ini ada Soaring Dragon guys. Nanti kita cari material di sini ya. Ya. Tapi gue juga penasaran guys, apakah kita kalau gacha di sini lebih oke apa enggak? Coba aja dulu ya. Kalau lebih hoki, ya udah kita di sini aja gitu kan. Dapat parasut satu hari. Oke. Okay. Ya di sini nggak ada koin dajjal sih guys. Cuman classic rate semua seperti ini ya. Oke. Okay. Kita gacha lagi guys, enggak apa guys, gacha terus aja ya. 10 kali gacha 540 premium ya. Karena buat apa kita gacha banyak-banyak kalau kita nggak bisa redeem? Oh, bisa redeem nih. Bisa redeem guys, ternyata guys. M4 berapa sih harganya? Coba kita lihat ya, M4 berapa harganya? M4 3 biji. Satu material satu redeem nih apa jogetan apa nih? Jangkrik ini juga bagus banget, cuy. Wah, ini bagus semua sih, gak ada yang fail sih, guys. Ini bagus semua, gak ada yang fail ya. Lagi. Yuk, sampai 240 spin, guys, yuk. Akankah kita hoki? Wah, jangkrik, guys. Jangkrik sih. Gue liat dulu guys, tokennya itu token yang tadi tuh dapetnya lebih disitu gampang apa susah gitu. Kalau misalkan susah, ya kita pindah guys ke sebelah ya, lebih gampang nyari material. Yuk, please bang. Oke, kalau dapat barang yang sama di extend harinya. Wah, bener guys, susah guys ini guys. Ini sulit ya. Ini sulit ya guys ya. Wah, jangkrik. Sulit guys. Weh. Mana M4-nya nggak keluar satupun, Pak? Oke, kita dapat material dan juga dapat emblem, guys. Gem. Ingat, satu gem, satu material ya. Karena kita butuh 38 gem, guys. Material ya. Jadi mahal sih, cuy. Apa ini? Hey guys, kita percepat aja ya. Kita lihat ya guys ya, kita percepat. Kita akan mendapatkan apa ini apa cuy? Jelek-jelek banget Tencent, tolonglah. Apa itu guys? Material gem lah, apalah. Ya amplop. Dikasih parasut terus loh. Parasutnya mas. Kita udah bersih. Oh baru 80 kali spin guys. Ini mah sampai M4-nya keluar satu lah. Karena gini guys, dapetin klasik crate coupon ini buat apa gitu loh. Gak ada guna. Oh ada luck juga ya, luck 100% dapat apa nih? Coba kita lihat ya guys ya, lucknya dapat apa ya. Astaga. Weh ini bener sih, guys, ini sulit sih ya. Sulit cuy. Ini sulit sih guys. Sulit cuy. Parah. Oke, dapat token satu. Masalah gue belum dapat M4-nya, guys. Gila juga ini ya game ya. Oh, gue dapat emblem karena gue luck-nya 100% tadi, guys. Jangkrik lah. Oke, nggak apa-apa. Kita kejar sampai 240 ya. Lihat tuh, guys. Ya belum 240 ya. Kita kejar sampai 250. Oke, kita pindah lagi, guys. Luck-nya tuh belum tadi udah 100, makanya kita dapat itu. Jadi sebenarnya kita nggak hoki, guys. Karena udah 100 kali spin aja. Ya ampun, sayap burung banyak banget dah, buat apa sayap burung? Sayap burung buat apa deh ya? Astaga. Mas, dikit lagi 250 ya guys ya. Gue cuma butuh M4-nya 1 biji ya bang. Bang, please bang. M4-nya 1 biji bang. Kacau guys. M4-nya 1 biji aja. Ini jangkrik banget sih guys ya, kagak dapet tempur loh. Ya classic rate buat apa? Masalahnya guys, classic rate buat apa gitu, gak ada hubungannya, gak bisa buat redeem. Gak bisa buat apa, buat M4 ini gak ada gunanya gitu loh guys, gak jelas gitu menurut saya. Lagi yuk. Kita lihat guys, dapet token satu.
Ini hoki atau kita 100% luck nih. 100% luck, guys. Ya ampun. Jadi di sini bentar, tadi luck tuh coba gua 10 kali gacha, 10 kali draw dapat berapa luck ya, coba ya. Jadi gua bisa hitung-hitung, guys. 10 kali lucknya berapa nih? 15, guys. Oke. 10 kali spin dapat 15 luck. Kalau per 100 luck bisa dapat ini, guys. Ini hitungannya satu material ya. Token yang ini ya, satu material. 3 material 1 M4. Coba lagi-lagi gua coba dulu deh. Di sini deh. Tuh M4-nya aja muncul aja kagak, cuy. Oke, coba lagi. Harusnya ini luck-nya sekitar 76 ya. Bener gak 76 gak? Oh, luck-nya beda-beda, guys, tuh. Enggak nih, luck-nya beda-beda, guys. Perhitungannya gue gak tahu. Apa ya, perhitungan luck-nya gue gak tahu ini. Ini beda banget sih. Harus peci. Oke, dapet token. Oh, dapet barang yang sama ditukar token, oke. Oke. Laki udah mau 100% nih, pakai dapet M4, guys. Dapet material 1, baru kelihatan material 1 biji ya. Oke. Ini kita hitungannya hoki, guys, karena apa? Karena luck kita masih di 97/100 ya. Ini pasti dapat nih antara emblem, material, kalau nggak M4. Coba kita lihat, guys, ya. M4 belum dapat sih, cuy. Emblem, dapat emblem. Ya, gua udah mulai mengerti, guys. Gua udah mulai mengerti ya. Gua udah mulai mengerti pergacaan ini, guys. Oke. Nah, ini kita sudah 250 spin, guys. Kita buka dulu dapat hadiahnya apa aja nih ya. Emblem ya? Emblem bukan sih. Ini apaan, cuy? Oh, bukan, ornamen jangkrik lah. Aing kira emblem. Dapat border. Oh, bagus sih bordernya sih. Dapat apa lagi, granat. Gak ada kill message ya, guys ya. Standar ya. Cloud Dragon ya, nggak ada kill message buat apa. Oke, dapat satu material. Dapat apa lagi? Terakhir token. Oke. Sejauh ini kita udah gacha sekitar mungkin hampir 20.000 UC. Kita cuma dapat 7 material, guys. Ini dengan 7 lah ya. M4-nya belum dapat. Ininya belum dapat ya. Kostumnya juga belum dapat. Padahal di dalamnya juga ada gitu loh. Oke, lagi deh. Lagi, guys, yuk. Kalau kostumnya belakangan lah, gue penting M4-nya aja lah, guys. Kostum tuh gampang dilupakan, guys, masalahnya. Tapi kalau M4 tidak akan terlupakan, cuy. M4 Glacier contohnya, guys, ya. Sudah bertahun-tahun nggak terlupakan, masih menjadi M4 favorit ya. Harganya nggak gitu mahal, ya kan? Oh, gue udah dapet backpack-nya, jadi ditukar sama gem ya. Gue mau coba dapet lagi gem, guys. Nice. Oh, kita luck itu, dapat luck ya. Luck 100%. Yo, M4-nya belum. M4-nya enggak mendarat-mendarat, cuy. Jangkrik emang. Padahal M4-nya paling cuman apa, M4-nya? M4-nya cuman ungu, guys. Kagak ada mendarat-mendaratnya, jangkrik. Gua enggak ngarep ini lah. Ini gua tahu ini bagus banget, guys, tapi gua enggak ngarep lah. Gua lebih ngarep M4-nya aja sih. Skin mah gampang lupa, guys, kalau skin badan ya. Wah, ini klasik kupon ini kita kontenin lagi nih, guys, ya. Klasik kita buat buka M4 Glacier ya, ya kan? Yo, please M4-nya datang ke sini dong, lagi dong. M4. Ih, chance-nya sampah banget ya. M4. M4-nya nggak datang-datang, cuy, jangkrik. Yuk M4 yuk, basicnya dulu. Nggak dapet-dapet, guys. Wih, beneran dong. Basicnya juga nggak dikasih-kasih, cuy. Token, 1. Oke. Token karena dapat karena luck ya. Token dong, token.
Gak dapet token, dapet tas guys. Tasnya ditukar token gak? Bener ya. Yuk. Kalau kita gak dapet M4 sama sekali nih ya, berarti kita butuh sekitar 41 token guys. Menurutku itu gila ya. Masa kita oke dapet material, masa kita sampai 40 token nih gak ada satupun M4 yang nyangkut gitu. Kocak ini guys, game guys. Parah PUBG Mobile. Ya mana tokennya? Tokennya mana? Ini M4 juga gak mendarat. Wah cuy, ini parah cuy. Parah gak sih guys, menurut kalian guys? Ini parah sih, ini buat orang-orang orang-orang gila aja guys yang gacha begini ya. Gak jelas ini cuy. Oke dapat token, itu kayaknya luck ya. Yes! Skin Ultimate Silver Guru Set sudah kita dapatkan guys. Oke. Udah harum-harum nih cuy ya. Harum wangi bagaikan bunga di malam hari guys. Udah. Oke, udah mulai harum nih. Gue yakin hari ini M4-nya turun sih. Token guys, langsung token lagi, gila gak tuh. Ini udah mulai hoki ya. Awal-awal gak hoki guys. Tapi kita perlu M4 cuy, kita udah punya 13 material ya guys ya, hitungannya ya. Yuk, jalan bareng sama M4-nya yuk, please yuk. M4-nya yuk. Ya ampun, klasik red terus. Oh, ditukar lagi guys, bagus guys. Barang kembar ditukar kalau barang kembar ya. Semangat. Gila, ini berapa puluh juta harus kuhabiskan cuy. Sayang UC-nya boy. Guys, udah 30.000 UC jalan gak ketemu ya. M4 ya. 30.000 UC belum ketemu guys, M4-nya guys. Wah, jangan trik sih. Apa-apa? 30.000 UC gak ketemu M4. Parah. Basic skinnya gak dikasih-kasih cuy. Basic skinnya gak dikasih-kasih guys. Lagi. Please dong. Finally kita dapat M4 dan juga materialnya cuy, jangkrik. 30.000 UC dapat satu M4 doang, guys. Sama martial gem. Oke, dengan ini kita kurang berapa? 15 30 tambah 8. Kurang 20-an material, guys. Tapi sebelumnya gue lihat material gue ada berapa nih? Material gue udah 7, guys. Udah 7. 7 tambah 15 berapa? 22. Ya masih banyak lah guys, yuk. Kita masih banyak material yang kita butuhkan ya. Oke, dapat satu lagi guys. Nice. Kita udah mulai hoki ya. Udah mulai hoki nih cuy. Apaan sih? Salah pencet jangkrik. Ayo, lagi. Semangat Tencent, yuk dapat empor. Kalau dapat empor kita dapat 3 material, guys. Jangkrik. Please. Apaan ini cuy? Dapat M4 kita dapat 3 material guys, yuk. Apa ini cuy, klasik rate lagi. Yo, gue lupa. Yo, gas. M4. Aduh, petir tapi keluar klasik rate. Jangkrik Tencent. Duh, jangan kasih gue save burung mulu, gue gak mau terbang. cuy. Tencent jangkrik banget sih guys, parah sih guys. Kasih barang gua, barang kembar tapi yang kagak trial deh. Biar gua dapat materialnya cuy. Yo, lagi. Kompensasi di mana kamu? Yo, please. Kok enggak ada luck sih? Oke, okay, abis ini pasti kita dapat kalau enggak token M4, kalau enggak material. Soalnya 100% luck ya. Kita lihat tuh token, guys. Satu doang udah, nggak bakal dapat dua. Yes, gue dapat kembar guys. Artinya apa? Kalau dapat kembar kita akan dijadiin gem. Oh, 2 gem. Yes, dapat 2 gem guys. Udah 19 tambah 7 berapa ya? 19 tambah 7 berapa? 19 tambah 7 berapa guys? 26 kurang 38 guys. Berapa itu? Bentar gue hitung kalkulator dulu ya. Soalnya 38 butuh 38. 26. Cuy, 12 lagi yuk. Semangat. 12 lagi guys. Ini emang mahal banget. Udah ada kalian kalau misalkan
kayak cuman punya berapa ya, 30.000 UC, mending nggak usah lah guys. Bentar, kalian cari Emperor Glacier aja deh. Ini gila guys, nih mahal banget guys. Gue aja nyiapin 100.000 UC ya, karena gue tahu nih mahal banget, bisa mahal banget, bisa mahal aja gitu. Pilihannya cuma itu doang guys, mahal banget atau mahal aja, terserah kalian, kalian mau pilih yang mana gitu kan. Wah gila sih, nggak dikasih kasih sih ya. Yuk M4 lagi yuk, pasti M4 cuma satu. Tadi kita skin mythicnya udah 2 lo ya. Oke, dapat material satu, nice, aku suka. Skin kok mythic sih, skin ultimate udah 2 ya. Yuk lagi, udah bagus guys, udah dapat skinnya nih. Walaupun gue gak gitu-gitu ngarep ya, gue lebih ngarep M4 nya, tapi gak apa-apa. Kita udah dapat skin ultimate terbaru, mantap sempurna, OP bolt-nya jeger-jeger. Nah, news ya kan. Kita parasutnya oke, dapat emblem, itu karena, mungkin karena hoki kah? Oh belum hoki guys, emang dapat aja guys ya, oke. Lanjut lagi. Tadi lucknya baru 50, langsung ke reset ya. Jangkrik. Yo. Usi berapa usi bang? Usi udah 69.000. Berarti kira-kira udah 50.000 UC guys, keluar guys. Lanjut lagi bang, yo. Kasih gue barang kembar dong. Oh jadi kalau barang kembar, apa namanya guys, barang kembar ultimate ditukar 2 ya guys ya. Kalau barang kembar kayak begini ditukar 1. Oke, dapat ini, kita dapat begini, lucknya di reset gak sih dapat material? Coba kita lihat guys. Oh nggak di reset ya, berarti luck hanya ngejar ini doang, apa namanya, luck cuma ngejar emblem token. Dapat material nggak ngereset luck, bagus. Lagi gue masih percaya kalau di sini lebih murah daripada di sebelah ya guys ya. Yo please. Oke, dapat emblem, luck kita kereset guys. Lagi M4 sekali lagi sih bang, jangan pelit-pelit. Oke, dapat token guys. Oke, kita udah mulai wangi nih ya, mulai wangi lagi nih. Yes, wah mantep cuy, dapat 3 token langsung guys. 3 token artinya 2 token artinya 2 material. Gila, udah mulai wangi nih guys. Wangi nih sepertinya nih cuy. Yuk gas. Kita dapat 3 ultimate loh guys hari ini, tapi M4-nya cuma sekali. Gua enggak tahu ini kita hitungannya oke apa buntung guys ya. Gua enggak tahu nih. Tergantung Tencent ya. Kalau ntar Tencent ini ngasih terus sih oke sih guys. Ih jangkrik banget ya. Yuk lagi. Semangat. Ngejar material. Belum dapat guys, belum beruntung. Lagi Tencent. Yuk M4 sekali lagi yuk. M4 yuk sekali lagi yuk. Satu M4 3 material guys. Yuk M4 sekali lagi yuk. Dapat ini, pasti dapat sesuatu guys. Karena kita luck 100% tuh, dapat emblem kan. Oke, gua udah ngerti lah ya. Udah ngerti caranya, Yuk lagi. Yuk 38 material. Kita perlu 38 material sama pennya banyak banget ini. Pasti pennya mahal sih guys. Kita mau max level ya. Kita dapat ultimate 1 2 3 3 ya? 4. Oke, udah 4 guys. Berapa sih? 10. 10 tambah 26, 36 guys. Kita butuh 2 lagi guys, 2 lagi guys. 2 lagi max level cuy. Jangkrik Tencent. 2 lagi max level guys. 2 lagi max level guys. Tinggal beli pen aja. Pennya emang mahal sih. 2 lagi max level yuk. Jangkrik. Satu M4 dong bang, M4-nya cuma sebiji doang bang. Sekali lagi dong M4-nya dong, Tencent tolonglah, Tencent. Yuk, Garena. Garena kasih gue M4, Garena. Kasih gue M4, Garena. Garena jangkrik, kasih gue M4 lah. Tolong Garena, M4. Gak dikasih-kasih guys, jangkrik ya, salah guys. Ini luck ya dapet sini ya. Luck 100% nih kayaknya nih. Bener kan, luck 100% kan. Dapat satu token tuh. Satu lagi guys, satu lagi ya. Kalau perhitungan gua tepat, satu lagi cuy, 38. Blok. Yuk, at lagi. Please lah, dapat M4 sekali jebret gitu loh, enak kan. Ketutup langsung semua 40 jadinya. Wah, gila. Yuk, at lagi bang. Satu lagi bang, ya ampun pelit amat. Satu lagi. Woi, muntun, pelit banget muntun ya.
Sekarang Muntun pelit ya guys ya. Bukan lu terkenal bagi-bagi ya barang ya. Satu lagi tolong, satu lagi ya. Oh, pelit amat satu lagi ya. Jangan sampai reset luck lah. Namanya enggak hoki kalau reset luck. Ya, enggak dapat guys. Nah, habis ini dapat gak nih luck nih? Gak dapat. Dah, habis ini pasti dapat guys satu guys karena kita reset luck ya. Luck kita 89 ya. Tuh, oh, dapat 100 dah. Oke. Oke guys, udah 28. Material kita ada 10. By the way, gue hitung dulu guys ya, bentar ya gue hitung dulu ya. Gue hitung dulu kalkulator mana kalkulator. Kalkulator gue hitung dulu. 38 bukan nih. Solar harganya beda-beda guys. 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. 9 tambah 5 14. 14 tambah 7 berapa tuh? 21. 21 tambah 7 28 nih 10 terakhir kan. Oh, benar 38 guys ya. 38. Oke, sekarang kita hitung pennya guys. Pennya kita butuh berapa pennya? Pertama 30, Bang. Oke. Kedua berapa? 45. Tambah lagi. Ketiga 60. Tambah lagi. Keempat 75. Oh, banyak banget. Banyak juga ya. 80. 100. Terakhir berapa? 150. Oke, kita butuh pen 540 guys. Kita punya pen 337. Kita butuh pen 540 ya guys ya. Kita ke shop dulu guys ya. Langsung ke bagian treasure ya kan. Treasure kita beli pen ya kan. Mana pennya? Nih. Tadi kita butuh sekitar 540. Kita punya 330 ya. Oke, kita beli dulu. Beli, mungkin beli 250 guys ya pennya ya. Cukup ya guys ya. Abis itu 50, abis itu 50, abis itu 50. Oke, abis itu 50 ya. Harusnya cukup nih. Kalau menurut perhitunganku guys ya. Oke, kita udah cukup. Lalu, oh belum gue redeem. Redeem dulu ya, from events. Kita klik from events, terus kita klik ini. Kita redeemkan semuanya guys ya. Oke, max 28. Oke, tapi guys, tapi ini ada tapinya nih ya. Ini kalau M4. M4 gue udah punya semua guys. Untuk upgrade M4 gue udah bisa, tapi gue pengen yang ini guys, ternyata guys ya. Jadi kita, ini cuma satu token guys. Kita gacha lagi ya, cuma satu token. Cuma satu token guys, yuk. Cuma satu token guys, gue pengen banget emote itu guys. Gue pengen banget, emote itu gue pengen banget sih. Cuma satu token pak, yuk. Jangan pelit-pelit Tencent, satu token doang, please. Satu token doang ya, satu token doang. Jangan pelit-pelit. Ayo, aduh, Yusti menipis nih. Satu token doang, Bang. Ayo, Bang. Please. Gua mau redeem itunya, guys. Emote yang keluarin tulisan Cina ya, cuy. Ayo, satu token tuh keren banget sih, emang sih buat pamer-pamer, guys. Keren banget tuh ya. Satu token, Bang. Jangkrik lah. Ya, lak 100 deh, guys ya. Yuk, satu token. Nah, ini pasti dapat guys, satu token guys. Karena laki 100. Ah, gue udah tahu guys. Dah, yuk kita balik ke sini. Kita redeem ini cuy ya, silver guru ya. Oke. Okay. Ada suaranya guys. Oke, okay, yuk. Nah, sekarang kita ke workshop, kita ke the lab dan inilah temen semua. Detik-detik kita akan mengupgrade M4 termahal yang pernah ada guys ya di muka bumi ini guys. Muka bumi PUBG Mobile bernama silver guru. Totalnya 38 material dan 600 pen. Yo, gas. Dapat satu, level 2 kita upgrade advance form yang cakep, menarik, enak dilihat. Elimination of broadcast-nya. Lanjut guys, on hit effect petir-petir ini bikin orang ketakutan ya guys kalau ketembak guys ya. Final form-nya ada kacang polongnya dilapisi di M4 guys, luar biasa. Ini gue bau guys. Terakhir loot crate. Loot crate-nya menurut gue 1-10, 7.5 lah ya. Karena kita sudah melihat loot crate Godzilla lebih bagus ya. Dan yang terakhir, glorious moment-nya cuy. Keluar petir-petir guys, jangkrik. Petir-petir begir guys ya, kita buka langsung glorious moment-nya. Oke, mantap. Tapi kita kurang afdol kalau kita tidak beli attachment, 1500, suppressor. Gue sukanya M4 tuh kalau nggak pakai suppressor dan juga kompe. Udah itu doang dua guys, flash header gue jarang-jarang. Kali 6 dibuka, yes! Ini pertama kali M4 dibuka kali 6 ya guys ya. Gue langsung beli kali 6 ya kan. Terus pasti gue beli RDS. Kali 6 gue penting banget. Karena gue pelangnya M4 gue kali 6 guys. RDS holo gue beli. Holo gue beli ya. Jadi gue punya 3.
skopnya RDS Solo sama Kalinem. Ya, gila keren banget cuy, jangkrik. Wah, luar binasa guys. Oke. Magazine kita beli extend quick draw aja lah ya biar ganteng. Kalau full grip biasa lah, M4 vertikal lah ya. Terakhir kita tactical stock ya, berubah gak sih? Nah, ini gua ini gua enggak demen nih guys. M4-nya enggak pakai tactical stock lebih keren. Tuh ya, tapi gua beli aja lah, oke. Okay. Oke, okay, guys, gila-gila ini keren banget sih cuy, jangkrik cuy, jangkrik guys. Gila. Luar biasa guys. Wah, M4-nya mantap banget. Kita langsung pakai guys ke inventory ya. Kita pakai di skin ini, skin apa nih? Gembel, Pak. Jelek. Kita pakai skin baru dong. Oke, enggak usah pakai masker, Bang. Enggak usah pakai masker. Kita pakai tas ini, tas yang permanen. Masker di mana sih? Ini ya. Enggak usah pakai masker, udah lebih keren begini, cuy. Nah, ya. Terus tas udah, apalagi, guys? Jogetan terbaru kita, guys. Jogetan terbaru kita nih dia di ini. Ini apa sih? Oh, nendang. Ganti, enang ganti ini ya. Keluar suara, guys. Jangkrik gak sih, bosku? Oke, ini nanti ya, guys ya. Nanti. Udah nanti gua udah enggak ngerti yang ini juga. M4-nya dipakai lah, Bang. Emprot. Mana emprot? AR. M4. M4 gua banyak, guys. Wih, keren banget, cuy. Jangkrik lagi sini, mantap banget, cuy. Luar biasa, guys. Gila, kita lihat inventory. Nih, guys, kalau di zoom out. Ampun. Masa keluar berbusa begitu, man, semua? Gila. Oke, kayaknya udah. Udah semua ya, guys, ya. M4 udah kita dapetin, ya kan? Ini keren banget, cuy. Jangkrik, ganteng banget, guys, skinnya, guys. Gila. Oke. Teman-teman semua, sekian dulu untuk konten PUBG kita hari ini, guys. Besok kita akan coba M4 ini, guys, seperti apa. OP boltnya mantap sempurna kah? Gua nggak tahu, guys. Kalian komen, guys, kalau bagus kalian tulis bagus, kalau mahal kalian tulis mahal, dan gue minta tolong banget, guys, untuk di-share kemanapun ya, ke grup Facebook, Telegram, WhatsApp, terserah kalian, guys, ya, karena gue sudah menggacha M4 habisin puluhan juta. Dan juga teman-teman jangan lupa di-like, jempolnya dipencet dulu, guys. Gue sudah menggacha M4 terbaru, OP boltnya mantap sempurna. Aku pamit dulu, guys. Kita akan bertemu besok, guys. Kita akan coba skin ini kayak apa. OP boltnya nggak keren nggak? Gue nggak tahu, guys. Kita langsung aja, guys, ya. Pamit. Bye-bye.